Yang meninggal? Bapak. Yang ini? Yang meninggal? Bapak sama mama. Ini yatim piatu ya, Bu? Majid. Yang meninggal? Bapak. Oke. Yang ini? Yang meninggal? Bapak juga. Yang ini? Rizky. Yang meninggal? Bapak juga. Yang meninggal? Ibu. Ibu. Ibu yang meninggal ini? Betul. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu, iya. Ada 6 anak yatim piatu dan bahkan yang tengah ini sudah tidak ada ayah dan ibu ya. Bagaimana bapaknya meninggal dunia atau bagaimana ibunya meninggal dunia? Saya yakin masyarakat Jati Merta yang lebih mengetahuinya ya. Lewat lagu yang segera saya nyanyikan, saya mengetuk pintu hati bapak ibu sekalian untuk sama-sama berbagi kasih sayang. Berbagi rizkinya hari ini, berapapun nilai yang Anda sumbangkan hari ini, entah itu 5.000, 10.000, 20.000, bahkan ratusan ribu pun diterima, yang penting ikhlasnya ya. Hasil semua dana yang terkumpul kami tidak mengambil sebesar pun, akan kami bagi rata untuk mereka, anak-anak yang kurang beruntung hari ini. Satu wacana hidup yang wajib kita cermati seksama jeritan anak yatim. Bapak ibu sekalian, mereka adalah anak-anak yang kurang beruntung. Ada yang ditinggal ayah, ada yang ditinggal ibu, bahkan ada yang ditinggal keduanya. Berbahagialah buat adik-adik bapak ibu sekalian yang sampai saat ini masih memiliki kedua orang tua yang lengkap. Silakan sisihkan rezeki Anda berapapun nilainya. Insya Allah harta Anda tidak akan pernah berkurang. Mana nenek nasibin, takdir wis dadi tulisani. Ya Allah, Kang kuasa,
hati putus asa. Dadi ya manusia sih berguna. Enok senang sing kapan ngadepi segala cobaan, ja sampai putus asa. Dadi ya manusia sing berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu syirri wa 'alaniyati faqbal magzirati. Amin. Ya Allah ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami semuanya. Amin. Berikan segala yang terbaik bagi kami ya Allah. Amin. Panjangkan umur kami, berikan pintu rizkimu. Amin. Berikan sehat walafiatmu. Amin. Berikan segalanya yang terbaik bagi kami ya Allah. Amin. Berikan kebahagiaan lahir dan batinmu. Amin. Berikan keselamatan dunia dan akhiratmu terhadap kami semua ya Allah. Amin. Dan untuk anak yatim piatu ini, semoga mereka selalu diberikan kesabaran dalam hidup. Amin. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Berguna bagi dirinya. Amin. Berguna bagi keluarganya dan berguna bagi bangsa ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih buat masyarakat Jatimerta dan sekitarnya. Terima kasih untuk Syaibul Hajat yang merupakan bagian daripada keluarga besar Dian Prima Management, buat Ayok dan keluarga yang sudah melaksanakan resepsi hitanan dari Ananda Kevin. Semoga Kevin juga menjadi anak yang berguna, kelak berbakti untuk semuanya. Amin. Dan terima kasih untuk semuanya sudah berbagi kasih sayang. Semoga jalinan kasih sayang ini tidak terhenti sampai di sini. Oke, juga ucapan terima kasih banyak untuk segenap para hadirin yang sangat kita hormati yang sudah memberikan sedekahnya untuk anak-anak yatim yang ada di depan saya. Harapan kami mudah-mudahan semua
yang sudah Anda berikan, berbagi kepada mereka yang ada di panggung, kami ajukan terima kasih banyak. Selain daripada itu juga, ada berapa ini Mas? Kelihatannya ada 6 ya, 6 anak yatim yang di atas pentas. Untuk itu saya mohon untuk Pak Ayok Sunaryo bisa naik ke atas pentas, yang nantinya akan membagi hasil dari amal sedekah ibu bapak semua, yang enggak tahu kami nominal enggak tahu berapa, yang pasti sudah terbagi rata dalam isi kantong plastik. Untuk itu saya mohon untuk Pak Ayok bisa naik ke atas pentas. Kemudian dari pemerintahan desa Jatimerta. Iya, dan di sini pun ada dari komunitas konsep Kabupaten Cirebon, Bapak Gunawan. Betul. Yang merupakan membentuk satu aspirasi, inspirasi buat wadahnya orang seni. Iya. Iya, dari Bapak Gunawan juga silakan untuk bisa naik ke atas pentas. Iya. Satu kehormatan Pak Gunawan. Salah satu komunitas, komandan komunitas seniman Pantura Kabupaten Cirebon. Kemudian yang dari pemerintahan desa Jatimerta, ada Kang Juraganya ataupun Pak Kuwunya, ada, kalau itu Pak Kuwunya dihadirkan bisa sekarang. Karena mungkin ini acara penyerahan hasil dari sumbangsi para bapak ibu sekalian yang sudah termuat dalam isi kantong plastik ini. Saya mohon untuk pemerintahan desa Jatimerta, kalau ada pakunya, mungkin ini merupakan satu kehormatan pada kami Cantika untuk bisa naik atas pentas. Namun kalau pakunya belum sempat hadir, bisa diwakilkan di aparatur pemerintahan desa Jatimerta. Nah, silakan, kami tunggu. Dan saya pun akan membagikan dana. Dana ini berasal dari komunitas FDS Indonesia, fans Diana Sastra yang berada di berbagai wilayah di Indonesia maupun di berbagai negara di belahan dunia, yang sering mengirimkan dana pribadinya ke dalam rekening pribadi saya, dan kami selalu bagikan di mana setiap live di berbagai daerah. Terima kasih yang punya Kalimantan Timur, terima kasih yang punya Riyadh, terima kasih yang punya Taiwan, terima kasih yang punya Jakarta. Untuk FDS Indonesia, Dianaku, barakallah, kalian luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Dari beberapa fans Diana Sastra yang sampai saat sekarang berada di luar negeri maupun berada ataupun sedang bekerja di kota-kota besar di Indonesia, dengan tulus ikhlas telah mensisihkan sebagian rezekinya yang ditransfer langsung ke rekening pribadi Diana Sastra, yang tentunya akan dibagi ke berbagai wilayah di mana Cantika ataupun Dian Prima manggung ya. Oleh karena itu silakan saya panggil, kalau begitu Bapak Pembina, kayaknya tadi saya lihat Pak Haji Harto yang dari Polsek Kepenjati sekiranya bisa naik atas pentas. Halo Kang Ohang, nuwun sewu, ame akunya nombo sedikit. Ya. Bapak Sudiro yang dari Koramil Gunung Jati boleh. Dan dari Pak Haji Harto yang dari Pembina. Mudah-mudahan dengan kesediaan waktunya hanya untuk membagikan dana yang sudah kami kumpulkan ke anak-anak yatim yang ada di depan saya. Kembali saya tunggu untuk pembina, baik yang dari jajaran Polsek maupun yang dari Koramil, sekiranya bisa naik atas pentas. Iya, saya pun akan membagikan madu enak untuk anak-anak dari PT Herba. Luar biasa. Mangga didampingi Kang Juragan Jatimerta, buat Pak Haji Harto, sedulur kula, Kang Dwi kawasan Polsek Gunung Jati. Ada beberapa bungkus ataupun kantong, 6 ya. Mungkin satu-satu saja. Terima kasih Pak Haji. Matur nuwun Kang Juragan, terima kasih. Pak Sudiro, terima kasih. Silakan barangkali untuk foto dulu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 pas ya. Satu-satu nanti. Sudah? Kalau begitu siap, dari Bapak Hajat ke anak yang pertama langsung diserahkan. Sudah? Fotonya sudah belum ini? Kasihan anaknya gini aja sampai asar ini. Udah, kasih kode dong. Iya, kalau diem aja segini terus sampai maghrib. Udah, makasih sayang ya. Silakan Pak Ayok untuk dibagikan sambil salaman. Kemudian iya, dari pembina bersalaman. Pak Haji Harto ke urutan kedua Pak. Iya, sambil salamannya keliling Pak. Nanti ada acara foto bareng. Iya, silakan dilanjut salamannya Pak. Pak Juragan di nomor 3. Dari Bapak Ketua Konsep nomor 4. Pak Sudira dari ke nomor 5, dan yang terakhir untuk yang ke nomor 6. Setelah itu kita bisa berjejer bareng, dan saya mohon untuk
Dian Prima Production, para juru kamera, ataupun Anda yang pegang handphonenya yang ingin mengabadikan acara ini, silakan ambil fotonya kembali. Ya, barangkali yang lain keluarga besarnya yang bersangkutan, anak yang di sini, silakan untuk bisa berfoto ataupun berselfie bersama. Silakan.